Pemirsa, seorang warga yang keseharian sebagai karyawan penari di bar diringkus aparat kepolisian karena mengedarkan sabu-sabu dan pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapat barang tersebut dari seorang temannya yang merupakan jaringan seorang napi di lapas Kerobokan. Polisi meringkus pelaku FF di tempat kosnya di Jalan Camplung Tanduk Seminyak Kute. Dari tangan waria tersebut disita 16,62 gram sabu-sabu dan 75 butir pil ekstasi yang disembunyikan pada tumpukan pakaian. Pengakuan FF mendapat benda terlarang tersebut dari temannya berinisial RW yang kos juga di Jalan Gunung Galang Denpasar. Pada lemari pakaian pria yang bekerja serabutan itu disita 0,008 gram pecahan ekstasi. Sedangkan pengakuan RW, barang tersebut didapat dari seorang berinisial YD, seorang napi di lapas Kerobokan. Jadi menangkap dua orang ya. Yang pertama, jadi memang kita tangkap seorang waria. Jadi yang biasa magang di kawasan Seminyak, kawasan wisata Seminyak. Jadi dari yang bersangkutan kemudian kita langsung kembangkan, kita dapatkan temannya atas nama FF. Dan di sana kita temukan 75 butir ekstasi dan 11 paket ya, 11 paket yang jumlahnya ya, jumlah netonya adalah sekitar 17 gram. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Rai Suantara, Bali TV.